Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita nak selesaikan soalan ini. Diberi bahawa 2 alfa dan 2 beta adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah mx tolak 3 sama dengan kosong. Okay, yang pertama dia kata cari nilai m jika alfa tambah beta sama dengan negatif 2. Okay, kita tengok. Mula-mula sekali dia bagi punca 2 alfa dan 2 beta. Dan kata 2 alfa dan 2 beta ni punca bagi persamaan x kuasa 2 tambah mx tolak 3 sama kosong. Ok, so kita tahu mula-mula sekali hasil tambah punca sama dengan negatif b per a. So punca ada 2 alfa dan 2 beta. Kita buat 2 alfa tambah 2 beta negatif b per a. Dari sini kita tengok nilai b dia ialah m. Nilai a dia ialah 1. Sebab depan x kuasa 2 tak ada nombor. Maksudnya depan dia adalah nombor 1. So negatif b per a maksudnya negatif m bahagi 1. So negatif m bagi 1 kita dapat negatif m. So dia nak alpha tambah beta, maksudnya ini kita boleh faktorkan 2-2 ni kita letak di 2. So dia akan jadi alpha tambah beta sama dengan negatif m. Maka alpha tambah beta sama dengan negatif m per 2. Tapi dia bagi alpha tambah beta sama dengan negatif 2. So kita buat sama dengan negatif 2. Okey, sekarang ni negatif-negatif ada di sebelah kiri dan kanan. Kita boleh mansuh yang tinggal. Maka M sama dengan 2 kali 2, 4. Okey, kalau ni tengok M per 2 sama dengan 2. So, M sama dengan 2 darat ni atas, 4. Selesai.